innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha pengampun lagi maha ar-rahim. Apa dia? Penyayang, pengasih. Allah ni memang penyayang, bersifat pengasih kepada setiap hambanya. Siapa saja yang bersalah, siapa saja yang berdosa, Allah sentiasa membuka ruang, memberi peluang kepada kita untuk menyatakan kesalahan dan meminta pengampunan daripadanya. Allah ni maha pengampun, tu salah satu sifat dia. Buat salah, kita nak minta maaf. Buat salah, kita nak minta pengampunan daripada Allah. Allah sentiasa membuka ruang dan peluang tu untuk kita. Tak ada lagi kita jumpa sifat yang sama pada makhluk dan manusia seperti kita. Kita nak cari jenis orang yang punya sifat begini. Kadang-kadang, ya, orang tu memaafkan. Tapi dengan perasaan yang tak puas hati. Oh, yalah, aku maafkan kamu. Cakap pun ujung-ujung, ya, sambil keling-keling mata. Maksudnya, seolah-olah tanpa ikhlas memberikan ucapan maaf tersebut. Jadi kita boleh tengok apa yang telah dilalui oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni. Nabi Muhammad sebagai contoh, panutan kita, dunia sampai akhirat. Bagaimana Rasulullah berta'amun, bermuamalah, berkomunikasi dengan orang yang selalu menyakiti baginda. Adakah baginda menggunakan jalan yang sama? Bila disakiti, baginda menyakiti mereka. Bila dicaci maki, baginda juga mencaci maki mereka? Tidak. Tetapi baginda sentiasa menghulurkan rahmat, kasih sayang dan kebaikan. Kerana mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui hakikat kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni sebagai jalan untuk bawa mereka kepada keselamatan, bukan sewaktu mereka hidup atas dunia, bahkan lebih jauh ketika nak bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Satu benda yang cukup besar yang Nabi dan Rasul nak bawa, mereka tidak mengetahui. Tengok ketika Rasulullah disakiti, bahkan terluka di bumi Taif dulu. Pernah ada penawaran daripada malaikat yang menjaga gunung, tawar pada Rasulullah nak hempapkan gunung tu atas penduduk Taif yang menolak dakwah Nabi, yang menyakiti baginda, yang melukakan baginda. Tapi apa kata Nabi? Berkemungkinan hari ini mereka yang menolak, tapi Rasulullah mengharapkan keturunan mereka, mungkin anak cucu cicit mereka di kemudian hari, beriman dan menerima dakwah yang aku bawa ni. Itulah ketinggian dan kemuliaan hati Rasulullah. Bayangkan kalau kita kena buat macam tu, malaikat mari tawar. Tadi baru orang duk maki, tadi baru orang duk caci, tadi baru orang duk lempak batu, habis luka badan aku ni, mari malaikat, ustaz aku mana? Saya nak hempak atas mereka. Oh, macam mana? Agak-agak. Bukan kata satu kampung, 10 kampung hang bantai. Oh, kita. Bukan kita lah, saya seorang lah, tuan-tuan hati baik, mulia. Tapi nak hempak tu lah, beza sifat. Rasulullah memandang ke hadapan. Kerana benda tu masih jauh. Mereka dalam keadaan jahil, mereka dalam keadaan tidak mengetahui. Kalau Rasulullah menggunakan jalan yang sama, jahat dibalas jahat, nah, keburukan dibalas keburukan, kata-kata dibalas kata-kata, perbuatan dibalas perbuatan, maka dakwah ini tidak akan berhasil. Tunggak kekuatan dakwah ialah rahmat, hikmah dan kasih sayang. Di samping adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu amat penting. Kita nak buat apa-apa perbuatan, apa-apa kerja pun kena sentiasa minta pertolongan dengan Allah. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul, walaupun mereka tu sebagai utusan Allah, nabi, rasul berdakwah. Konsep dakwah ni, siapa pun, hatta dia Nabi dan Rasul, pasti ada pro dan kontra. Patutnya tahap Nabi ni, Rasul ni,
dengan mereka terpelihara daripada dosa maksum. Allah bagi kepada mereka wahyu, Allah bagi mereka hikmah, Allah bagi mereka pengetahuan, Allah bagi mereka akhlak dan adab yang mulia. Padan sekali cakap tu, orang terima dah. Tapi itulah resamnya. Bahkan yang mendukung dan menerima dakwah tu, bilangan dia jauh lebih kecil daripada yang menentang. Lepas tu kalau nak banding dengan kita hari ini, jauh panggang dari api lah. Padanlah tahap kita. Kalau ada orang sokong ke, ada orang lawan ke, ada orang menentang, taraf kita, level kita. Tu Nabi dah Allah bagi ketinggian dan kemuliaan pun, masih ada lagi yang menentang. Tapi konteks tentangan mereka tu kerana banyaklah. Ada hak memang jahil, ada memang tak mengetahui, ada yang memang tahu tapi menolak kebenaran. Ada yang memang tahu tapi degil, ada yang memang tahu tapi keras kepala, macam-macam lah. Moga-moga Allah tidak menggolongkan kita di dalam golongan yang menentang dakwah para Nabi dan juga Rasul, yang menentang kebenaran dan perkara-perkara yang hak. Dan sama-samalah kita berganding bahu untuk membuang ataupun kita kata rilis benda-benda yang dianggap maksiat dan mungkar, bukan saja di dalam lingkungan kita, diri kita, anak-anak kita, isteri dan keluarga kita, bahkan lingkungan yang lebih besar dan luas, kawasan kita, taman kita, untuk kita jauhkan benda-benda yang bersifat demikian, dosa-dosa, keburukan dan juga maksiat. Jadi ambillah masa sebagaimana yang Allah kurniakan pada kita hari ini untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Jangan pernah jemu. Jangan jadikan batas usia yang kita ada tu menyebabkan kita malas nak belajar. Oh, saya dah 60 ustaz, saya dah 70, tak badan dah nak belajar, tak badan dah nak buka kitab. Jangan. Waktu Allah bagi peluang dan ruang, sisa-sisa hidup ni, untuk kita belajar perkara-perkara yang menjadi kepentingan hidup kita. Ini bab syariat. Kita nak belajar tafsir ke, kita nak belajar hadis ke, kita nak belajar tauhid, fiqh ke, itu adalah sebahagian daripada kewajipan. Kenapa wajib? Kerana untuk menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan kita tentang syariat Allah. Kan kita nak solat, kita nak zakat, kita nak haji, kita nak buat amalan-amalan terutama yang melibatkan ibadah, asas dia mesti ada ilmu pengetahuan. Dan jangan jadikan batasan usia tadi sebagai penghalang dan alasan bagi kita untuk tidak belajar tentang ilmu-ilmu ini.